Makanya lo pistol, maling bawa pistol kena. Hari Jumat jam 11:30 siang. Penyusup kamar karyawati dihajar warga. Pria berpakaian hitam-hitam ini babak belur jadi bulan-bulanan warga Kampung Kandang Roda Desa Serang Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir yang beredar, sejumlah warga bahkan terlihat menyeret tubuh pelaku meski sudah tak berdaya. Bawa pistol, maling bawa pistol kena. Hari Jumat jam 11:30 siang. Mana ada Purwakarta logat lu kayak gitu. Pria ini tertangkap tangan saat menyekap seorang karyawati penghuni kontrakan. Bahkan pelaku melengkapi aksinya dengan sebuah pistol mainan yang sempat digunakan untuk menakut-nakuti korbannya. Menurut keterangan warga, pelaku datang ke TKP pada siang hari bolong dan langsung masuk ke dalam kamar kontrakan korban. Mendapati orang tak dikenal di kamarnya, korban pun kaget. Namun pelaku langsung mengancamnya dengan pistol mainan yang ia bawa. Pelaku kemudian menyekap korban dan menutup mulut korban dengan lakban. Beruntung, korban terus berusaha meronta hingga lakban di mulutnya terlepas dan berhasil berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, warga pun sontak berdatangan dan langsung membekuk pelaku. Dia tiba-tiba masuk, nyari apaan? Enggak ada KTP enggak? Karena nanya-nanya KTP. Siapa sih itu? Karena saya enggak kenal. Gitu kan. Banyak jangan banyak omong. Dorongan pistol. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolsek Cikarang Selatan. Saat ini, polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan penyekapan terhadap sang karyawati.